gengs kling kling goes goes yang kedua untuk di YouTube konten saya setelah cukup lama ya, udah ada setahun. Sekarang kita ada di spot spesial. Biasanya kalau ke Jambore itu, ini termasuk spot spesial. Ini sponsor gue nih, Andre. Wah, terus ketemu sama ini nih, Alam 99 nih. Alumni 99. Arna. Arna. Terus ada ini siapa nih? Indun atau siapa? Ini. Jumia. Ya. Wiwi. Wiwi. Apa? Lo kalau gue itu sebenarnya yang dicari apa sih? Ini aja sambil di rumah nggak apa-apa, sambil rekreasi, sambil olahraga, gitu. Hiburan ya. Cari keringet mah nomor sekian ya. Iya, pokoknya kita. Ngelihat pemandangan kayak gini, lihat cowok-cowok lucu kayak yang ini gitu kan. Tapi dan imut-imut. Seger ya. Ya gitu dah, sambil cuci mata kita. Tuh, nih, tuh lihat tuh banyak bapak-bapak lucu itu lihat tuh. Maksud yang ini itu. Lucu ya. Iya, cakep juga. Bilang lucu. Ini ngatain kelucu. Nah, kalau lo nah, enggak dulu, ini Andre dulu nih. Andre. Kalau lu kan sering biasanya kalau gua goes biasanya always sama si Andre. Kalau lo, Dre, yang dicari apa? Kebahagiaan, biar naikin imun di masa pandemi. Itu bener banget itu. Naikin imun, nomor satu. Nomor dua? Nomor dua, kita nambah kawan juga, Bang. Nambah kawan. Ketemu lagi, ketemu teman. Nambah teman baru, ini juga. Ya kan? Terus apa lagi? Ketiga pastinya sehat sih, Bang. Nyari itu kan naikin juga. Imun. Naikin imunnya. Apa lagi? Selain itu cari sarapan. gocapan gue nyari sarapan. Oke. Okay. Nyari spot-spot baru yang bagus dong. Gitu. Ntar kita nyari spot baru ya. Biasanya kita kalau nggak sini hutan pinus. Hutan pinus benar. Punya spot baru lagi nggak? Kalau di daerah sini ya mungkin ini kalian. Di daerah Bogor banyak. Ah iya. Nyerah gue. Nah kalau nah. Halo. Jangan sama sama dia. Oke, siap. Kalau saya sih mau ngilangin stres kan setelah setiap hari dengan rutinitas yang aduh PJJ, PTM dan lain-lain, akhirnya setiap satu minggu saya selalu goes. Naikin imun itu udah pasti. Iya, udah pasti. Cari keringet, udah pasti. Udah dapat belum keringetnya? Udah banyak. Coba mau lihat. Coba lihat. Ih, tuh udah basah. Terus apa lagi nak? Ah, biasa cari-cari pemandangan yang indah kan, cuci mata kan. Itu sudah pasti. Ada cowok-cowok juga di sana. Oke, sekarang kita waktunya kita keliling, kita goes ya. Okay. Kita jalan sambil kita rekam. Okay. Right. Gue kemarin nih tadi disaranin pakai ini, pakai apa sih GoPro gitu. Cuman belum. Next ya, tapi bisa ini. Bisa kita beli yang di Shopee bang yang buat taruh di leher? Benar. Tapi dia pakai GoPro kan? Enggak pakai handphone biasa. Oke. Okay, kita langsung aja merekam aktivitas goes ya sambil link goes kali ini. Right. Tunggu. Tunggu dulu. Kesangkut. Biar dokternya, dokter saya ini. Udah. Alright. Mudah-mudahan ketemu teman-teman. Kita lihat di sana. Kira-kira bakal ketemu teman-teman yang lainnya atau enggak. Ya, ini adalah spot favorit untuk goes. Right. Oh, licin. Dan mau licin. Misi kakak. Karena licin, kita ini aja. Kita biasanya ke lapangan nyari dimsum. Kalau saya nyari dimsum, tapi nggak tahu ketemunya aja. Kling kling goes bersama teman-teman sekolah dimanapun sekolahnya, karena saya
tukang pindah, jadi teman sekolahnya ada yang 258, 147, terus 99, tuh, Andre. Oke. Okay. Ini paling seru memang kalau ke ini nih. Ke apa? Jambore. Halo cewek. Hai. Kemana? Lurus. Awas ya. Di sini pasti banyak anak 99, 147, 258 yang sekolah di Cibubur pasti nongkrongnya di sini semua. Iya. Yeah. Mana nih? Kiri kanan? Lurus. Lurus. Gua mau dibawa ke mana nih? Asik. Wah, nyari ini, nyari yang jualan dimsum, tapi yang jualan dimsumnya yang cewek. Cari di mana? Jangan cowok. Oh, di sini doang yang jualan nih. Yoi. Oke. Mana ya? Arena tempat jualan mereka. Dimsum. Mana dimsum? Mana dimsum? Iya, nyari dimsum. Mana dimsumnya? Wah, itu dimsumnya tuh. Kayaknya lucu tuh dimsumnya tuh. Lucu. Guys. Guys, sampai guys. Tempat istirahat guys. Oke. Dimsumnya ada deh. Boleh, Pak. Ada. Aduh. Akhirnya kita ketemu dimsum. Silakan, Pak. Mau di sini apa lesehan? Lesehan di situ. Kalau mau duduk di atas sini. Kita mau lesehan apa mau duduk di sini? Duduk aja lah. Nih, dimsum apa nih, Teh? Dimsum ayam kampung, Pak. Ayam kota ada gak? Gengs, goes-goes itu paling seru. Sebenarnya yang kita cari kuliner sama foto-foto sama nge-vlog ya. Iya Teh? Iya Pak. Oh, bukan. Oh, nah kan kelihatan. Ini apa namanya Teh? Dimsum apa Teh? Dimsum ayam kampung Pak.
Ini UMKM. Iya, kita ikut UMKM. UMKM di mana teh? Cilandak, Pak. Jauh banget jualannya. Iya, emang rumahnya di Cilandak. Wah, ini jauh banget. Jauh deh. Cilandak. Mainnya jauh. Gue di Ragunan. Oh. Gue ada Jasmine Food House. Oh, iya. Oke. Okay. Kita. Kita Cilandak. Ini kayaknya menggoda banget nih. Oke lah, langsung aja kita bungkus. Maksudnya kita icip-icip dimsum ayam kampung. Nama dimsumnya apa? Caca dimsum, Pak. Caca dimsum. Iya, Caca. Oke. Okay. Dekat tuh dari Ragunan tempat kita. Iya. Belanja lo. Jangan lo. Main handphone lagi. Saya mau dong. Boleh. Kasih saya yang paling enak. Oh iya. Namanya Caca. Enggak, saya Alia. Alia. Terus dimsum. Caca deh saya. Caca di mana? Ada ikut di sana. Oke. Okay. Gengs. Makan di sini aja. Iya, pakai ini. Oh. Porsi berapa? Ada isi 5, ada isi 6. Iya, berapa? 6. Kalau isi 5, 16, kalau isi 6, 20. Oke. Okay. Enaknya 6 boleh. Campur ya, Pak? Oke. Okay. Ini kan ada yang panjang. Iya, ada yang daging ayam cumi udang, Pak. Oke. Okay. Ada 4 varian. Pandemik begini gimana aja? Iya. Ya menurun pastinya, Pak. Oke, okay, menurun. Buat naikin kalian harus support Bella beli. Ini sesuai dengan campaign kita, Bella beli produk usaha teman-teman di sekitar. Usaha teman-teman lokal ya. Oke. Okay. Thank you Alia ngobrol-ngobrolnya. Lu enggak ada mau ini. Ini banyak banget. Hah? Pesan lagi aja. Kita close. Kita ketemu lagi di Kling-Kling Goes-Goes selanjutnya sama ini sponsor gue. Aku mau lempar enggak? Kita ketemu lagi. Apa? Kayaknya harus digalakin deh. Goes-Goes-Goesnya ya. Iya bisa. Iya. Oh iya. Bareng-bareng jangan lagi. Seminggu sekali. Ini suka ke Bogor kan? Sama aku gue. Dong. Gue kalau jauh-jauh, jauh-jauh gue nggak berani gue. Kenapa rupanya? Kemarin aja kita yang di mana? Ke Taman Mini. Taman Mini aja lah. Taman Mini yang barang 99 juga apa nggak ikut? Nyerah gue. Yang deket-deket aja lah. Aku boleh 4 aja. Menyesuaikan dengan kemampuan. Oke, gengs, sampai jumpa di Kling-Kling Goes selanjutnya. Bye.